Bank Negara Indonesia naratas program milenial Smart Farming anjukan petani ngora di Indonesia. Eta program teh ngaupkeun generasi milenial lepah numuwuhkeun ekosistem digital tatanen serta nguniangkeun petani ngora anu punjul lebah ngokolakeun proses bisnis tatanen make teknologi digital. Kiwari dunia tatanen keur memejehna yang hareupan tantangan produktivitas lahan tatanen anu beuki heureut sarta regenerasi kaum patani. Kukituna PT Bank Negara Indonesia Persero TBK medalkeun program milenial Smart Farming anu ngaubkeun generasi milenial keur numuhkeun ekosistem digital tatanen. Dinamprona eta program milenial Smart Farming dilakonan di Desa Narawita, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Puerbo isuk-isuk, 10 Maret 2021. Eta kegiatan ge diluhuhan ku Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Beni Bahtiar, Direktur Digital Bisnis PT Telkom Muhammad Fajrin Rashid, Direktur Transformasi Bisnis PIHC Panji Winante Yaruki, turta CEO PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa Anto Yulianto Budi Santosa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya ada sini juga hadir Pak Dirjen, Pak Dina nas-nasna milenial smart farming ditaratas keur mucunghulkeun patani ngora anu punjul lebah ngokolakeun proses bisnis tatanen anu ngamangpaatkeun teknologi sangkan digitalisasi tatanen nya karasa mangpaatna dina sektor tatanen. Eta program smart farming teh dikeureuyeuh ti saprak taun 2018. Tapi kiwari pihak BNI ngaubkeun kaum milenial keur aub dina eta teknologi. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo nandeskeun kolaborasi di satengahing sasalad COVID-19 kawilang krusial. Pihakna ngapresiasi ketak BNI lebah ngaping sarta aub numuhkeun sektor tatanen di lemah cai. Hari ini kita sama-sama Bank Indonesia BNI 46 di Bandung dan bersama petani milenial, bersama smart farming program adalah sesuatu bentuk dari kesepakatan perbankan, pemerintah daerah, Kementan dan semua sektor lain yang terkait untuk mendorong bagaimana mengoptimasi berbagai aktivitas pertanian dan melingkan kepada petani-petani muda kita atau petani milenial. Sajroning itu, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto ngeceskin, BNI umaja ka kaum milenial anu gede sumanget keur jadi usahawan tatanen. Engkena eta kaum nonoman bakal jadi key player tina kagiatan bisnis tatanen, timimiti ngadata sarta akuisisi patani make aplikasi teknologi, ngalarapkeun teknologi digital salila budidaya, make sistem informasi digital dina manajemen usaha tatanen, tapi kak muka akses pasar. Ya, ini BNI sebagai agent of development, ya. Ini tentu kita support apa yang program-program yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian atau pemerintah dalam hal ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya pertanian. Jadi hari ini kita mengangkat tema milenial smart farming, yaitu adalah bagaimana kita membuka para milenial yang kebetulan sudah hadir di sini, ya, milenialnya hadir di sini, membuka untuk mereka lebih intensif lagi dengan menggunakan smart farming atau teknologi pertanian, mereka akan lebih tertarik. Jadi mungkin ini adalah salah satu inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk membuka bagaimana para milenial ini lebih tertarik lagi ke sektor pertanian. Jadi inilah cara-cara yang cara-cara baru, cara-cara petani baru dengan smart farming ini, dengan ekosistem, dengan teknologi, kita bekerja sama kolaborasi dengan Telkom, dengan Pupuk Indonesia, dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang sama-sama kita melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian juga yang punya program utama untuk meningkatkan pertanian ini.
Di Sagedengan eta lianti program Millennial Smart Farming BNIG satekah polah ngarojong karaharjaan patani ngaliwatan ketak pamasrahan kur di sektor tatanen anu dikokolakeun salila taun 2020 anu nitih 5,7 triliun ancokeunan 167.840 patani di sakuliah Indonesia. Rezitia Prasaja, Bandung TV.